di mana diduga tali pengibaran untuk pengibaran bendera merah putih pada HUT kemerdekaan RI ke-76 tingkat Kecamatan Loli diduga terlepas dari pengaitnya. Bagaimana kronologi kejadian seperti apa? Mohon penjelasan dari Bapak Camat. Baik, terima kasih. Itu benar, lepas sedikit gambar situasi tadi bahwa sebelum kita mulai dan sampai pada mulai itu situasi hujan. Hujan ketika naik, lepas. Jadi memang tidak diinginkan, tidak disengaja. Terjadi secara spontan dan secara spontan juga ada pertama oleh pengibar bendera sendiri, paskibraka naik sampai setengah ke atas sedikit, tidak sanggup lagi turun. Berikut di bangku, kemudian oleh berlaku spontan juga oleh aparat desa Berdolu yang secara kebetulan ikut sebab peserta bendera atas nama Sulaiman Sero, panjat ke atas dan itu pun kesulitan. Dibantu lagi oleh orang dari luar, kasih kain untuk lap basah. Karena hujan, tiangnya basah, di situ menjadi sulit. Tapi puji Tuhan, semua bisa diselamatkan. Dan sampai bendera berkibar kembali, kami hormat bendera berkibar kembali. Semua kembali lancar, Bapak. Kembali lancar. Oke, Bapak Camat, terima kasih banyak. Selamat sore. Ya, bendera yang terpasang di jembatan merah jatuh, ditiup angin kencang dan tersangkut di kabel listrik. Ini putus, ya, tersangkut di pohon cemara di Tanjung Ciberi dan jatuh melintang di laut. Mungkin yang tadi pasang-pasang bisa. Sayang, benderanya jatuh. Ini mau pasang lagi benderanya. Ya Allah, ini nggak benar nih.
Enggak, iya, tapi ibu enggak berani keluar, larangnya. Itu masa digituin, larang-larang dia. Yang ada gue digetok dia. Iya, kok digituin sih bendera? Eh. Kabel listrik ini putus. Ya. Tersangkut di pohon cemara di Tanjung Ciberi dan jatuh melintang di laut